Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat berjumpa penonton di dalam rancangan Keluarga Fadilah ataupun Krop Kru Kunetam melalui TV NBT Jala dan juga melalui TV Satellite iaitu Santi Suk TV. Dan juga adik-adik penonton dapat ikuti dengan secara live di Facebook fanpage NBT Jala. Iaitu tiap-tiap kami jam pukul 10.30 sampai jam pukul 11 pagi main jumpa dengan saya Jamilah Karido sebagai pengacara. Penonton yang hormati, rancangan ini telah disokongi oleh pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan dan juga Keoromunan Dalam bahagian keempat. Hari ini Keluarga Fadilah buat penonton mari di apa daerah ramailah Jala, masuk mari dalam sikit iaitu di Kampung Bala. Masuk mari pas dalam nak mari bawa dia penonton berjumpa dengan seorang wanita yang dapat peluang pada pihak Sabato pergi mengerjakan ibadah haji pada tahun berapa kita ya sebentar lagi. Dan juga dia tu adalah tergolong di dalam bahagian hak yoya kerana pihak Sabato telah yoya ataupun memberikan pertolongan kepada keluarga tersebut. Lalu tu isi rancangan semacam mana, rehat dulu buat sementara, jumpa di dalam sesi perbualan bersama dengan Keluarga Fadilah. Kita pergi dengan Mahdi duduk padale dia kot lah. Masuk padale. Duk apa orang tak tahu, kita masuk kita tanya dia. Masuk main padale dah. Orang pun gaparah juru gambar kita pun buat kereta pun. Pening-pening juga tak tahu apa rayu kat ni. Masuk padale. Assalamualaikum. Ramai sangat anak dara sini. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วอย่าเป็นต้นรำมาติรันชางเงครอบครัวฟาดิลาฮาตาปนครอบครัวคุณธรรมกิตต์Sapa mari dah di rumah yang mana menjadi tetamu dalam rancangan kita. Dan juga hari ini tetamu dalam rancangan kita tu bersama dengan Kak Hamidah, Mak Tiyoh. Assalamualaikum Kak Adah. Dan juga Mak. Bukan Mak Kak Adah, Mak Kak Adah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Apa khabar Mak? Khabar baik. Khabar baik. Itu gapar dalam rumah ni apa orang ni Kak Adah? Dalam rumah. Kaling-kaling gak ada. Gak ada di sini lah, ada kaling sama? 13 ya. 13 orang? Ya. 13 orang itu anak kau, mak anak apa orang semua? 7. Mak anak 7 orang? Ya. Lepas tu lain lagi? Natu, cucu. Gak ada lah ni? Ya. Boleh duduk sekali sebuah rumah ni? Ya. Mak kakak tak sudah. Mana kak rumah ada? Ada di sana? Ya. Tak ada di situ, ada komedok dengan Mek. Baik. Kira dalam rumah ni semuanya 13 orang. Kalau anak cucu lah. Sekali dengan anak cucu. Cucu lah dua. Sungguh-sungguh dah. Kalau kata ada perhati tengok, dia katanya masyarakat lah ni dah. Dia katanya orang yang duduk sekali ramai-ramai ni, payah dah nak temu tak dah. Sebab dulu, orang dulu dia duduk. Dia duduk ramai dah. Nikah pun duduk sekali juga. Anak cucu, lepas cucu, cicit, cucu pun duduk sekali. Tapi dia duduk. Habis learning kalau kita perhati tengok kita pergi ke mana-mana ke apa ke ano kebanyak ke learning tu dia tak nak boleh duduk anak orang tua. Nah. Ya lah. Dok. Ha, kita tanya Mek lagi atau Mek buat lagu mana anak cucu boleh duduk sekali. Nah, Mek tu kalau tanya payah-payah selalu. Kalau tanya payah apa. Tapi hari ni Pak Alah mari menjumpa dengan Kak Adah. Sebab Alah tengok dalam nama dia katanya Kak Adah ni duduk di dalam kes hak ya oleh pihak Sabato. Ha, lepas tu Kak Adah ni tahun hak pergi buat hajinya tahun 2558. Alhamdulillah, ya katanya seru dia siapa. Kalau minta pergi kepada cerita kita sikit. Kes hak ada ni pun dia pun ketup siapa dia hak berlaku hak dalam keluarga kita tu. Abe. Yo. Ya jadi apa ya kicau ya tu? Jadi pucuai. Oh, tahun apa ya kenal tu? Tahun P17. Oh, tunggu aku kuat. Tiko tu dah. Berek. Kong Long Long. Oh, ya, pendekon kisah, Kong Amperaman. Pada Amperaman. Kes tahun 2547 tu memang tanya, kes tengah duk kuat. Ya, ya.
kita biasa skor atau nak berlaku dengan keluarga kita tak ada? Tak. Tak langsung ni. Tapi semua tu adalah takdir tu yang berlaku. Anak apa ke tak ada? Dua. Anak dua ke? Anak dua ke ni kata lah ni tu. Umur apa tak sulung? Tak sulung 18. Tak sulung 18. Yang kedua? 12. Tak yang kedua 12. Kira kata Allah ni lah umur. Jadi masa tika berlaku tu anak tika tu umur berapa je? Anak tina umur 5 tahun. Hak kecil, hak tak sulung. Hak sulung. Hak yang kedua? Duk lengan dong ke. Masya Allah. Tapi di dalam masa tu tika berlaku tu, berlaku gitu. Kita, tak nak kecek dah buku kata. Kita ke tina ni, apabila tia rumah tak ada ni, tak ada kena kecek. Biar dia selera tak abok lah tika tu. Kak dah buat hijau ke apa dia masa tu? Masa ada apa ya, di meban, itu ngasan. Ngasan, lepas berlaku, tak ada dah orang hak mana katanya, hak gagah dah tu. Kita apa katanya kita daya hati kita lagu mana lah. Oh, kerja hok yawi kok kerja lah ya. Iyalah. Kerja apa yawi ya? Yawi. Kerja di Anamai. Ah, Pak Ibu Lima tu. Pas lain pada Pak Ibu Lima tak ukok lah. Buat kerja lah. Anak sago. Anak ya sago. Tapi memanglah walaupun anak sago saja sekalipun makan hari ye pun kita kena guna ya tak ada dengan duit cuma tu kerja hok lain-lain lagi ada kak ada buat kerja apa tu. Tak ada lah. Lepas tu, apabila tahun 2500 berlaku, 2547, masa pun berlalu dengan begitu cepat. Apabila siapa tahun 2558 tu, nama kita tubik katanya kita boleh pergi haji. Berasa yeah. Kita tika tu lah ke mana? Mujo, gembira, tak ada orang nak oyak dah. Tak ada orang nak oyak tika tu. Ya lah ke mana demo telefon ke mana? Ya talipong lagi. Ampe talipong lagi ya. Kata Kun Hamida. Kun ya. Kun ได้ ไป ทํา hat nah ปี นี้ นะ สอบต. คัด เลือก คุณ แล้ว นะ ก็ เลย ถาม ว่า จริง หรือ เปล่า จริง หรือ เปล่า เขา บอก จริง เพียง แล้ว สักก่อน ต้อง ประชุม นี่ อ่ะ ต่อ อัลฮัมดุลิลลาห์ apabila kita boleh kita tahu hati kita boleh pergi buat haji, nak boleh buat haji pada tu orang yang jadi mok ni orang jadi mek ni bahasa aku mana bunyi kata anak nak boleh buat haji ni suka mek diri lagi mek gida ya suka hati deh hak tika tu sedih dah hati deh tapi tu hati dengan hak molek deh ya kalau orang kita orang Islam kita ni ada dah kalau kita pergi duk dikatanya aja masa siapa pergi apabila tu nak ambil nyawa gitu ada pihak boleh pergi dah. Tapi ya katanya dengan sebab musabak saja dah kita. Tapi benda hak tu berlalu kita. Apabila kita nama kita boleh pergi dah tu, kita buat persiapan ke apa ya tak masa tu. Persiapan hak kita pergi Mekah pergi ngaji lah. Ngaji. Mula-mula pergi jijak bumi tanah haram. Tengok pergi di Madinah tu ada masa mana dah. Masa suka hati, tiyak muncul. Tiyak di Madinah lagi. Ya, tiyak Madinah lagi. Duduk di Madinah. Bawa masuk siapa jejak tanah Madinah tu pek tiyak. 8 hari duduk situ. Dah, 8 hari dah. 8 hari kita... 9 hari ya, kadang. Kadang lagi 9 hari, ya. Boleh buat amal ibadat dengan sepenuhnya 40 waktu. Dia boleh pergi ziarah di tempat-tempat hak. Gapo ya tu game ziarah tempat-tempat yang bersejarah dah. Ya. Apa hari baru sudah pok tu, niat untuk nak buat umrah lah dah. Niat duduk dalam Iran nak pergi menuju ke pada Mekah. Lepas tu pergi Mekah tu. Tengok batin lah dah ya. Tu ya serik je dah. Dok muncul. Tak ada gapo dah. Tengok tu ya dah serik situ di batin lah dah. Tu ya. Kita pergi di sana kita boleh buat fikir ke apa ya dah. Kita pergi tengok hak semua orang cita-cita di dalam seseorang Islam ke kita orang jadi Islam jadi Muslim ni dia katanya untuk nak menunaikan rukun rukun buat haji ni rukun Islam yang ke-5 kita pergi tengok tu tubuh hega peria tak hidup kita kita pergi tengok tu lagu mana tak kita boleh buat jadi fikir dalam hidup kita tu kita pergi tengok tempat demo tu masa suka hati nampak petilah ingat pada Tuhan segala-gala hak Tuhan itu tu kita kena syukur dah. Kena syukur. Alhamdulillah boleh tengok tempat demo orang susah pun ramai dah. Bukan katanya di tempat tanah haram tu tak ada orang susah, orang ada duit belaka tapi di situ dengan orang minta sedekah, kita boleh tengok orang manusia macam-macam dah. Boleh pak di masa kita pergi buat haji tu ada kita jumpa ujian ke apa ya teh. Kita jumpa ujian. Ujian yo keren jatuh. Oh, tali pun apa? Keren jatuh. Boleh oyak kisah tu boleh oyak. Masa tu ada hidup mana? Dalam masjid. Dalam masjid pun mana? Tim mana? Di kawasan mana duduk? Dia duduk kawasan sebelah pintu Babu Salam. Ya. Bunyi enggak? Bunyi.
Ya tiga tu ribut lagi. Nggak hujan, ngapa lagi. Bok kroya tu tak tahu apa lagi ya. Lepas tu kita tahu tiga mana sana, kita tak tahu. Kalau dia mau duduk di Maui. Tapi kita tak ada dungan, kita dedalai darah. Ada tepak. Ada tepak. Ada tepi-tepi tu ke. Apa kan tepi tu ya, tak selagi, tak selagi. Tak selagi, dia besar dah. Tapi orang lagi pun banyak lah. Oh, terkejut dia banget dah. Bukannya main. Lagi tak aku nak lagi mana. Bawa bila bunyi kata keren, jatuh dari situ tu. Gidi Mina pula. Ah, retak tu jadi bad tu. Jinjak dia mau berjinjak mati kan situ. Tapi alhamdulillah hari Isya kita tak ada dah. Tak ada. Tapi kita semua. Tapi kadah ni lepas tak ya. Tentu hendak tempat apa. Tak ada siapa tempat duduk lagi. Ya. Tak sewis sampai dah. Telepon oyak. Tak sewis tanya orang kita je tak mati. Walau kalau tak apa pun dia mati. Lah mana pun tu hendak babah tu habis lama. Kita tak ada takut situ. Jadi katanya kita pergi tu ujian besar benar atau esok berlaku ni dah. Dan ingat hati tak kita ni buat salah ke apa. Tapi sebenarnya tak ada. Sebabnya Tuhan nak uji kita dah. Ya Tuhan bagi kita selamat. Uji ye untuk umat Islam. Nah, waktu kita tak hawal alam waktu Tuhan tak si ada dah. Apabila kita duk selama kita pergi buat haji, kita buat umrah ke apa, sudah siap tu boleh buat amal ibadat dengan sempurna dah. Nah, dengan sempurna. Setelah mana kita kelik mari daripada Mekah tu. Gapo tu pembuhai dalam hidup kita tu. Kuang plan dalam cibit kita kelik mari tu. Rajin tu. Rajin. Ya. Ya. Ngaji ikut sijik. Ya. Bah kita nak terima kasih gapo ya tak pada pihak sahabat kerana jepuk kita lagi. Tetapi sebenarnya Allah jepuk kita tak kedek lagi katanya. Nuh hak rapi cop dah ataupun hak bertanggungjawab iaitu sahabat tak berikan peluang masuk dalam kota kerukan sungsem pun di Mikuna Tam. Gapo ya tak kita nak ya pada pihak pegawai ada cara kita dan juga pada pihak sahabat tak ya ada. Terima kasih banyak kepada sahabat jepuk. Kak Hamidah ni di Mekah. Ya. Pas tiap-tiap kali ada buat perjumpaan ni kat ada lagi kan? Ya. Ha, baik. Masa ni kita rehat dulu buat sementara. Sebentar lagi kita kecek dengan Mek ya. Masa tu hari kau pergi duduk 13 orang. Okay? Oh, tak ada masalah banyak ke. Payah nak jumpa orang duduk dalam keluarga boleh duduk ramai-ramai ni. Yang penting sekali katanya orang dalam rumah terutama sekali orang jadi ibu ataupun jadi mak ni dia kena ada pandai cara dia. Lalu tu siapa dia nak ambil klik lap ataupun petua ni ambil pergi pakan orang anak cucu boleh pakan duduk ramai-ramai pun tak ada masalah. Tak usah duduk sebuah rumah kali apa. We boleh duduk dekat-dekat pun tak apa. Enggak kesik merek. Ah, rehat dulu ya. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ววใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจใจแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วYa penonton kita mari dalam masa akhir dalam rancangan kita keluarga Fadilah ataupun crop kena tam saat ni kecek dengan keadaan sebenarnya dia katanya hidup kita ni ada akak penonton dah sedih ya dengan kita tak lama kemudian Allah akan menggantikan dengan kesenangan dan juga kebahagiaan cuma apa sahaja yang Tuhan beri pada kita kita kena redha belaka ada akak dah kita kebanyakan kita ingat pada susah tapi sebenarnya Tuhan beri senang kita banyak susah tu mari ketika saja cuma kita kebanyakan ingat kepada susah adalah terutama sekalinya kehilangan orang yang kita kasih kita tidak tahu kita temui orang kita setakat mana temui orang itu adakah nak becek kerana masa hidup pun tak boleh hadir tetapi ada setengah-setengah hidup pasal hidup kita ni becek kerana mati nah lalu tu kita pun duduk di dalam tu becek kerana mati gi becerak ukah kerana mati tetapi hak kita boleh ada semangat alhamdulillah kita ada anak-anak yatim anak tina ni anak hak sunung tina ahli yatim yo mana buat bubur sama keluarga kita ya di mana mak lo mak 13 orang duduk mak semua lalai ni pakak dah duduk sini juga ya kalinya cucu lah ya patu bilik apa teh dalam ni tiga mak lupa nak bayar tak ingat bilik tak ingat rumah ni asal rumah ni hak orang tua ya
tok che dok dok ni ha yo tak ada ai tak ada dok kata rumah ni ambil je pada asal-asal ni dok kali ngah anak tiko masa kecil lagi dah sebab kalau tengok atas tu rumah kayu dulu lagi tu ya dulu ya rumah tinggi ke kan ni benar akik naik tinggi oh rumah kayu aku ah rumah selap eh rumah kayu dah atas tu dah pak oh ya dulu okey rumah dulu ibu rumah je beli akik dah ha ibu rumah beli akik patu rumah lebih bawah ni buatlah mana dah ni Tiga tahun. Betul ke lah. Pasti kau rumah dulu pun dok, dok ramai-ramai juga. Eh? Tak apa. Betul. Dulu baru boleh. Ha. Kita kita nak itu ni lah, nak mak ni lah boleh nak banyak ni. Dah dulu tak ada. Ha. Nak banyak pun kita ni. Oh lah. Oh lah. Kita ni lah nak banyaknya. Tujuh orang. Oh, tujuh orang je. Tapi tak cucu-cucu pula lah. Tapi orang ni tak masuk lah jatah ni. Harga belah orang tak masuk lah jatah ni, dia duduk suku. Ya, jatah dah. Tapi buat cakap sulung duduk kat rumah suku. Tapi dia dekat ni juga? Dekat. Dia jauh sikit. Ada jatah apa ke? Mek-mek anak jatah apa ke semua? Jatah dua. Anak jatah dua. Anak tina lima. Oh, pas tu. Jatah atas bawah. Oh, ambil satu kata bawah. Lepas tu keadaan ni yang apa? Yang dua. Keadaan yang dua. Yang dua. Ya. Semua anak rumah tangga belakang dah lah? Tak lagi. Tak ada lagi yang tak rumah tangga? Ada seorang adik pada keadaan. Jatah? Tina. Anak Tina. Jatah seorang Tina seorang. Tak ada rumah lagi? Ya, tak ada rumah lagi. Ia sakit ke waktu tak rumah. Dah lah, tak kata. Yalah. Mek duduk hero anak ni, Mek hajar anak lagu mana? Nampak anak-anak ni nampak cara-cara kita hajar anak. Mek bekan tak dengan anak? Tak, tak baikkan. Kalau dia akan baikkan lah. Tak, tak baikkan. Nampak ya suku. Demo lah. Nampak demo ke mana kita turut je demo. Kita yang ingin sakat demo. Dia tak suka dah. Kalau kita sakat demo tak boleh duduk sekali. Sebab pun nak cucu boleh duduk kali. Lepas kita ajak nak cucu kita pun jangan kelahi. Alah kelahi nak ambil mana dia bantik tak ada dah. Tu benar. Insya Allah dah. Dia katanya penting harta benar tak ada nak wui dekat rumah dah. Tapi mom nak kasih saya ke mok. Jangan kelahi so. Tapi alhamdulillah tak ada berkelahi balok ku guys. Ya ada. Ya ada. Tapi biasanya berkelahi ni tak ada. Tak ada. Boleh duduk. Bukan mudah kak dah nak duduk sekali. Yang katanya bukan mudah. Bapak yang makan nasi ya. Tak orang kita masalah ada umur sekali ni makan nasi. So, ada masalah. Mungkin dulu. Pak apa tak tinggal kat aku. Hak tu so ada masalah. Pak makan nasi ni sekali. Tak sekali suku-suku tapi tak kita sipe lah tahu hak ni hak tu kita mengerti lah itu terima kasih lah jangan pakai berhalu hak dulu ni gitu kira besor akan meramah aku tiga belah ni dah besor akan meramah tapi kira tu je bahasa dia dah tapi cuma so ya tanya hak duduk mu sekali tiap ayah kok sangat tu tapi boleh duduk tapi kalau tok tu bekan ya tok sekali tak leh tok tak tok mesti apa yang kita atas cai tu eh kan tok sedok ku tok secara ku nak cucu serabut gigi jah ya tapi mek ni padu kat ada cucu dah ada padu kira pia wan nak cik ngi tak kat mek dah dah bego hok cucu sulung mau apa eh cucu so anak kata hok sulung 18 cucu hok sulung lapai belah. Ya, lapai belah. Mak hak ni tak apa je duduk suku, tak ada cara lah mak ninya. Masa dia dah anak cik Atil nak wui cara mah duduk sini. Cara. Dah kali ngemek mek cara dia duduk suku masa dia dah dah. Kita nak gi tu, pah mek waktu jaga pola ni duduk saja pecai lah. Lah hati. Ngasuh-ngasuh itu sikit-sikit itu lah. Dia panggil kata pecai. Pecai lah ada gaji. Lepas tu dulu kita pegang anak kita selama 7 orang dulu tu mana payah ngepegang budak lah ni. Hai payah hak lon ning. Ha, tunggu hak dulu tak ada payah mana. Cari makan pun tak ada payah. Hak lon ni pelat-pelat cari makan. Dia tak ada makan lah memang penting ni. Tak ada makan. Ku orang itu yang makan wah kali lah hotel tu. Ha, kadang-kadang tu nak gapak pun hotel laki tu kan. Ha, tapi budak lah ni kena kita pun basah. Kita beli we tak makan hak dami dulu. Ha, tu ni atanya payah sikit buku hak makan dah tapi dalam mana pun. Ayah makan pun tak pun kena cari situ kan. Sini dah jahat basah sikit sini dah. Ya. Sini ni mek duduk sini lama mana tu ni? Eh, ni 50 tahun lebih dah. Sini ni ku sepon tusuk mengebu. Betul. 50 dah. Ha, 50 lebih dah. 50 lebih. Ke atas sini ni kalau tengok ni sepon dengan apa yang katanya kap jadi apa dulu bukit. Ha, bukit lah dulu ni sini ni. Ya. Pak bukit, pak rawat kerja. Pak rawat kerja. Pak pasal apa tu? Pak kebong lah. Pak kebong. Pak kebong.
Lepas tu apa teh umur hari dalam ni? Dalam ni asal tak sutin ni ya. Asal tu? Tak ada. Tak ada lah dah. Ada kalau hal lain lagi. Besi kau memang masuk lagi sana ni pun padahal lagi. Ya, tapi api apa tak ada asal lah dah. Alhamdulillah, Fego. Mak ada nyakit ke apa dah? Tanya pengebomo dah. Tak ada banyak. Sikit-sikit dah lah. Nyakit ke apa? Nyakit ke apa? Nyakit-nyakit dah tinggi sikit-sikit. Biasa, ya mak. Tak ada Kek ugak itu lah kita ketua ni. Dia tak ada nyakit, tak ada kok kesik kok bomong lah. Kek dia mata kanan tak ada nakut, dia mata memang sakit lah. Tapi alhamdulillah, kerana anak cucu bodoh sekali, tak kesik lah. Nah, tak kesik, tak nak sakit kepala sebab tak turut. Tapi syaratnya, dia mahu jangan berkelahi. Jangan balong. Pakak kasih saya. Tak usah bubuk gapo, tak ada nak wik gapo dia dah. Tapi, wik kasih saya saja. Nah. Terima kasih banyak-banyak kepada Mak. Akhir sekali kita ada beri pesan negara podiotik kepada adik kakak kita. Terutama sekalinya, hok gi sekali kita cut, hok sekali kita ya tu semua apa orang ada ya. Ya ni 29 orang. Okay. Yang mana senasib lah dengan kita dapat akibat pada kejadian tamai. Lalu tu kita nak pesan negara podiotik kepada orang hok support dengan senasib sepunga kita, hok duduk di dalam apa hok berlaku dalam kejadian. Sama ada hok boleh jauh-jauh pada pihak sahabat ataupun baik ataupun main katanya hok tak ada nanti ataupun ikutlah saja misalnya katanya bukan di segi daripada akibat kejadian tak aman sekalipun tapi mati kerana siapa punya dia nak semangat kepada ada orang retina kita ni kita boleh doa petaran ini kita support kita pun teriak biasa teriak lagi dah tapi kita nak aguan hati kita kuat we lepas we boleh dalam setanakan ya. Nak sabar kita orang Tino ni kena sabar. Ya. Ada fikir tak nak nikah lain ni tak ada sama fikir tak ni. Tak. Dalam hati lah. Nak duduk kali dengan anak. Nah. Ya. Sebab katanya orang kita ni jodoh tu mai itu hai belakang. Ya tak saya tak tahu juga. Ya. Nah. Tak kedai mana tahu gi jumpa dengan orang hak kata kita boleh tupai boleh buat amal ibadat wallah alam tak tahu situ dah. Cuma semua tu kita serah pada Allah belakang. Nah, hari ini rancangnya keluarga Fadilah ucap terima kasih kepada Kandah dan juga Mek kan hari ini kita boleh main buat. Hak sat ni kalah kecek dengan Mek tu kalah boleh dia katanya payah nak temu orang nak cucu gitu sekali dah. Sebab dia tok ya di kalau misalnya katanya tok mana nak we anak cucu kasih kena sepeng dengan Mek ni dah. Sebab apa? Apabila jadi orang tua yang mana jadi orang hak kasih tak mementingkan diri sendiri anak cucu pun rasa nak duduk sekali. Nah, sebab tu yang katanya dalam keluarga mana-mana pun masalah ada belakang lah kita lepas. Tapi yang katanya segala masalah kita boleh ukar. Seperti mana keluarga Fadilah yang kalah mari di sini di dalam keluarga Fadilah hak sahabata jaga belah anak dan juga pihak sahabata memberikan peluang kepada orang terjejas pada kejadian tamai. Nah, insyaAllah semua masalah yang Allah beri pada kita pasti katanya kita boleh ukar. Nah, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa dalam rancangan keluarga Fadilah masa jaya sama melalui tweet NBT Jala dan juga melalui Facebook di fanpage NBT Jala 0732-203-585 kalau ada aku penonton nak beri keluarga Fadilah lagi. Kalau jadi contoh tak ada yang baik, ikutlah. Oh ya, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.